Halo teman-teman, sobat semut semua, kembali lagi bersama aku Nino Arvan Hendra. Teman-teman, ini aku mau nunjukin di video kali ini ke kalian salah satu semut yang udah lumayan lama aku pengen, dan sekarang itu akhirnya aku kesampaian buat ngekip semut ini. Ya, kalian kalau misalnya ngikutin aku, kalian selalu tahu apa yang aku sebut di konten semut aku. Peidologeton diversus, atau yang bisa disebut dengan Sarebara diversa, atau juga Asian Maurader N. Sarebara diversa ini adalah salah satu semut yang paling agresif, teman-teman. Salah satunya yang paling agresif yaitu Sarebara ini. Aku suka banget sama spesies ini. Kenapa? Karena nih ya, dia itu memiliki ukuran worker yang segede semut gula. Semut gatel yang suka nyamperin makanan kalian. Tapi ketika kapten atau majornya dan super major keluar, kalian bakal kaget dan kalian bakal notice ini tuh Sarebara. Kalau misalnya kalian udah mendalami semut ya. Karena ketika kaptennya itu keluar, kalian bakal kaget karena ukuran major dan super majornya yang gak kira-kira. Mau tahu ukurannya berapa? 2 cm. Workernya cuman segede semut gula 5 mm. Tapi kaptennya itu bisa sampai 2 cm. Kaptennya paling gede, the largest major, teman-teman. Makanya di video kali ini aku mau nunjukin sama kalian bentukannya kayak apa. Tapi sebelum aku ngingetin subscribe nih, aku mau ngasih tahu juga ke kalian. Aku pernah dengar julukan koloni ini adalah, sebenarnya Monster All of Queen itu adalah Dinomirex gigas. Tapi kalau Monster of Colony ini dia. Karena dia ini hobinya ngeraid. Asian Maurader N. Maurader itu perampok. Jadi semut ini itu hobinya adalah menyerang sarang-sarang semut lain dan sarang semut serangga lain. Pokoknya serangga lain untuk makanannya, dan benar-benar ganas. Sekali gigit, mangsa bisa langsung koit. Makanya teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ini dia. Cukup menarik karena dia memiliki 4 kasta di koloninya ya. Worker, major, super major, dan queen. Kalau ditotalin ada 5 madron. Jadi super major ini adalah yang paling unik di koloninya, karena Sarebara diversa ini terkenal akan super majornya yang gede banget. Bahkan kalau semut lain super majornya cuman 1 kali lipat bisa ngimbangin ratunya, jadi cuma setengah badan ratunya. Kalau Sarebara ini enggak, super majornya, largest majornya itu bisa sampai segede ratunya. Bayangin, semua kasta semut ratu itu paling gede. Tapi kalau Sarebara ratu udah gak ada artinya, karena majornya itu bisa ngimbangin. Makanya kadang orang kalau lagi hunting, ngegali, nemu segede kelingking, segede gini, pokoknya 2 cm lah, dia ambil, dia keep. Ternyata dia gak tahu itu ratu, bukan ratunya. Kalau itu bukan ratu, percuma. Jadi ciri-ciri ratu Sarebara itu adalah kepalanya gede, punggungnya gede. Kalau major tuh kepalanya sama perutnya doang yang gede, tapi badannya tipis. Kalau ratu enggak, semuanya gede, badannya juga gede, teman-teman. Dan juga gak semua yang namanya ratu Sarebara itu 2,5 cm, enggak. Semua ratu Sarebara itu ukurannya beda-beda. Kadang ada yang 1,5 cm, ada yang cuma segede semut Camponotus. Jadi macam-macam teman-teman size-nya. Jadi title-nya Monster All of Queen, tapi tidak, catat, tidak semuanya gede. Dan cara memelihara ratu Sarebara ini tergolong cukup susah. Bahkan kalau hasil nuptial pun ya,
kalau hasil nuptial pun itu dia suka mati karena stres. Jadi ini karena full klaustral, jadi dia itu tidak boleh diganggu. Cukup taruh testap, taruh laci, diemin, cuekin. Karena ini adalah tipe semut yang dicuekin. Kalau masih ratu, kalau misalnya udah jadi koloni, harus diperhatiin ya teman-teman. Karena jangkrik 15.000 sehari pun masih bisa habis gitu teman-teman. Setelah tadi aku ngasih detail ratunya, jadi kita akan masuk ke pembahasan super majornya. Jadi super major ini tugasnya di koloni, percaya gak percaya, adalah untuk mengawal koloni worker, worker-worker yang kecil itu saat membawa telur. Jadi di setiap jarak beberapa senti sekali itu bakal ada super major yang ngawal untuk mantau keadaan. Karena super major ini kan emang kaptennya mereka. Ketika worker-worker ini lagi nyerang atau lagi pindah sarang, ketika mereka udah gak kuat dengan pekerjaannya, itu dia bakal bantu major buat ngebantuin. Kadang juga major suka dikerumunin kayak ratu. Kenapa? Itu namanya bus major. Bus ya, bus. Kalian tahu bus kan yang suka ngangkut orang-orang? Nah iya, semut juga ada. Jadi super majornya itu yang ngangkut worker-worker kecil pindah ke sarang lain. Uniknya semut sarebara tuh gitu. Kalau misalnya workernya ada yang malas, si super major bersedia untuk menyediakan tumpangan di tubuhnya buat sampai ke sarang barunya, teman-teman. Dan tugas super major lainnya itu adalah buat nyerang serangga atau potong-potong serangga. Saking gede gigi, saking gedenya giginya, dia itu bisa motong serangga atau jangkrik. Dan jangkrik lah, belalang, belalang, gaang. Itu sekali gigit pun mereka bisa putus ya. Bisa putus, saking tajam dan gedenya gigi mereka. Dan mereka ini emang budak koloni. Jadi mereka itu emang yang harus disuruh-suruh. Dan itu super major. Ada juga yang namanya major. Major ini adalah sama-sama kepala besar. Ini aku ngomong dari tadi kepala besar karena emang ini size-nya kepalanya gede loh ya. Pedologeton diversus. Ini karena emang jumbo size-nya. Ada juga namanya major. Major itu di bawah super major ya. Nah, kalau yang ini biasanya tugasnya buat ngebantuin bikin sarang atau enggak, dia itu tugasnya untuk ngeroyok jangkrik. Soalnya kalau misalnya semut tuh, semut sarebara ini, aku nggak tahu ya ini semua semut atau enggak. Biasanya kalau misalnya yang punya kasta-kasta major, ketika ada jangkrik hidup atau serangga hidup lah, kita sebut aja serangga hidup, itu dia tidak akan langsung memanggil super major. Karena super major itu adanya di sarang utama. Sarang utama itu di queen chamber dan itu jaraknya sangat jauh. Ketika ada makanan di sini dan super major ada di sini, itu dia butuh dipanggil dulu. Makanya apa gunanya major ini? Gunanya major adalah yang setia selalu ikut kemana-mana untuk ngebantuin kalau misalnya ada serangga mau mati mau hidup, dia bantu ngeroyok dan dibantu kegotong gitu teman-teman. Oke teman-teman, thank you semua yang udah nonton penjelasan untuk Sarebara Diversa kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian suka konten semut atau kita nyari-nyari semut, tulis aja di komen request kita mau suruh cari semut apa. Nanti kalau misalnya masih ada spesiesnya di komplek aku atau di hutan-hutan Indonesia, aku bakal langsung cariin ya teman-teman, dan aku langsung keep. Tapi kalau misalnya pengen aku cariin, kalian juga harus subscribe channel aku dan share video ini, karena setiap kita naik subscriber ya, kita bakal ngadain giveaway. Nanti 50.000 subscriber kita bakal ngadain giveaway. Oke teman-teman, see you di next video. Bye. Cause my heart to race. Girl, you're looking like a million bucks. Something about the way you strut your stuff up.